Ujung tombak Persib Bandung, David Da Silva mengaku sudah tidak sabar lagi mencicipi pertandingan turnamen pramusim Liga 1, Piala Presiden 2022 yang dihelat pada 11 Juni 2022 nanti. Pada jadwal Grup C Piala Presiden 2022, pasukan Robert Albert sudah dinanti laga big match antara Persib Bandung versus Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Minggu 12 Juni 2022 malam. Duel Persib Bandung versus Bali United tersebut diyakini akan menjadi magnet bagi puluhan ribu fans Persib yang memadati Stadion GBLA. Menurut ex-striker Persebaya Surabaya itu, pengalaman yang bakal tak terlupakan dapat bermain di hadapan ribuan supporter Persib yang dikenal dengan sebutan Bobotoh. David Da Silva sudah merasakannya ketika berlaga uji coba di Batam beberapa waktu lalu. Dengan atmosfer itulah dirinya tak sabar dan antusias untuk laga berikutnya di hadapan Bobotoh. Kehadiran Bobotoh bak pemain ke-12 yang memberi suntikan energi untuk Persib Bandung bagi David Da Silva. Menurut David Da Silva, Bobotoh adalah supporter yang baik untuk Persib, sehingga membuat skuad Maung Bandung memiliki motivasi lebih untuk mengerahkan 100%. Dari kacamata pemain asal Brazil tersebut, kondisi skuad Maung Bandung saat ini kian padu. Koneksi antar pemain terjalin dengan baik seiring menu latihan yang dijalani. Menurut David Da Silva, usai pulang dari Batam untuk melakukan laga uji coba, dirinya merasa skuad Maung Bandung semakin terhubung satu sama lain. Hal ini membuat mereka memiliki koneksi yang semakin bagus dan mendekati 100% untuk siap menghadapi laga, khususnya yang paling dekat turnamen Piala Presiden dengan laga perdana melawan Bali United pada minggu ini. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.